Ini liftnya loh guys, satu orang. Jadi kamu tiba-tiba tembusnya ke Cirebon. Majak Binta First gak sih, satu bis. Sewa satu bis terus kita jalan-jalan, oh my god. Welcome to my channel. Sesuai judul yang kalian baca, jadi hari ini gue pengen pergi sama Fari, sama Mas Rian, sama Hafiz buat ke hotel paling tipis yang ada di Indonesia. Betul banget. Tapi jaraknya dari Jogja itu kita harus pergi sekitar 2 sampai 3 jaman, tergantung yang nyupir guys sebenarnya. Jadi kita harus pergi ke Salatiga dulu buat check-in hotelnya. Sebenarnya ini tuh sekalian karena hari minggunya gue tuh pengen kondangan. Ini tuh pertama kalinya gue ikut kondangan guys. Gue tuh bingung, kalau kondangan tuh outfitnya gimana ya? Ternyata pakainya batik. Batik sama celana hitam kemarin beli. Ih, cakep banget. Siapa sih ini yang punya? Assalamualaikum. Ini outfitnya ya kak buat ke Salatiga. Belum apa? Belum jam EE-mu jam berapa? Saran jam berapa sih? Jam 8 sih. Ada jam-jamnya anjir. Aku pokoknya kalau bangun tidur terus minum air putih langsung Oh my god, pembahasannya jadi guys. Kita naik mobil guys, jadi nantinya Tira ganti-gantian. Kakak kok gak sama kak bercanda lagi? Udah putus ya? Hai vlog, welcome back to bye-bye. Mobilnya dimandiin dulu biar ganteng. Masa yang punyanya ganteng mobilnya enggak? Terus sambil nunggu mobilnya jadi ganteng, ini mobilnya cowok apa cewek sih? Aku bencong. Jadi kita mau sarapan dulu. Kita masuk ke kafe. Ini kita sebenarnya mau review hotel tipis apa mau gimana sih? Kan ini perjalanannya dulu guys. Sabar kata gue mah. Kita sarapan dulu. Cuma gue bingung, aduh kenapa pagi-pagi makannya yang pedes? Ini tom yum sama nasi dengan rambut. Kok ada rambutnya? Tom yumnya enak. Cuman kalau untuk pagi kayaknya mending makan yang lain. Takut nggak cocok perutnya. Gak pedes guys. Kalau gue suka yang asin-asin, yang pedes-pedes. Kalau yang manis nggak suka. Kalau gue udah manis. Jadi kita belum jalan sama sekali, tapi vlognya sudah sepanjang ini. Gak apa-apa ya, kalian tonton sambil makan. Oke, selamat makan buat kalian-kalian lagi makan. Selamat rebahan buat kalian-kalian lagi rebahan. Selamat menyendiri buat kalian-kalian masih sendiri. Kita berdoa dulu guys, semoga lancar sampai tujuan. Amin. Sekarang kita udah nyampe setengah perjalanan dan gue gak nyetir lagi. Wah, bagus kan? Pohon-pohon rindang. Ini anggap aja kalian lagi liburan guys walaupun di rumah. Jadi liburan bareng Mas Nizar dan kalian lagi duduk bareng gue di sini. Wuh. Sejuk banget. Wah. Kok bau amis ya? Pupuk anjir. Oh, bawa pupuk ya? Oh iya, pupuk kan jadi kita dari menit awal bahasa mulu. Kita belum nyampe sebenarnya, tapi kita berhenti buat makan lagi. Bagus banget guys. Kayaknya kalau kapan-kapan gitu syukuran apa gitu kayak ngajak Binta First nggak sih, satu bis. Sewa satu bis terus kita jalan-jalan. Oh my god. Satu bis emang cukup. Ya kan perwakilan. Ketua-ketua Binta First gue. Ini bukan kopi ya guys. Ini pada ada sambal. Oke, mari kita makan. Tunda, kalau enggak
guys, kalian belum pernah pegang awan kan? Ini awan dong guys. Wah, kok bisa ya? Tadi kan kalian ngeliat ya terang, kan jadi juga kelihatan. Wow, jenca. Iya, yeah, aku udah pegang awan. Pegang awan. Atau dia nanti berangkat jam berapa ini? Aku berada di negeri awan. Guys, setelah perjalanan panjang tadi sampai gue ketiduran, akhirnya nyampe juga di hotel yang tipis banget ini. Lihat ini ya. Tuh kan, itu hotelnya tahu. 2,8 meter ini. What? Wow. Ayo, ayo. Ayo langsung jadi ya. Kita mau cari bakso. Apakah ada bakso di sini? Ada bakso. Itu coba-coba ya, Fari. Wah, cantik sekali kota Salatiga. Cantik seperti kamu. Bapak jual apa, Pak? Bakso, Pak. Wah, nanti saya minta gajinya ya, Pak. Minta apa? Gaji. Minta gaji. Kerja aja belum minta gaji. Beda. Aslinya asli mana? Asli, saya asli Bandung. Ah, ngaku-ngaku. Mana ya, kan emang Sunda. Saya tuh asli Sunda. Enggak, ngabutnya orang Cianjur. Kenapa nggak bilang orang Cianjur? Saya kan Cianjur deket Bandung, Pak. Oh, ganteng-ganteng. Ya, makasih, Pak. Bapaknya juga ganteng kok. Minta tolong dong kasih sambal. Banyak kali? Oke. Okay. Cuma berdua. Ada berempat. Berempat. Laki semua. Iya, masih pada jomblo. Kasihan. Bapak ada anak cewek nggak, Pak? Tentu nih abang punya. Ini gaji tadi. Kata emang gue bikin pinter. Wah, itu bakso terenak dengan harga 10 ribu sih. Kalau dibandingin sama hotel yang pernah kita datengin, ini yang paling kecil kan? Iya, yang paling kecil. Benar-benar terkecil. Iya, terkecil di Indonesia. Ini liftnya loh guys, satu orang. Coba dibuka. Wih, ini enggak ke atas nih, tembusnya langsung ke langit. Nanti kamu tiba-tiba tembusnya ke Cirebon. Wow. Ini. Satu ya. Wih, masih kan? Wih. Wih. Ini nih, gue balik kan. Ah, oke. Okay. Wah, Fari. Where are you? Iya kan kamarnya di kamar lantai 3, kenapa gue nomor 1? Hei, kenapa kamu 1? Karena lantai 3. Karena lantai 3? Iya sama, yaudah naik aja pakai tangga. Kita lihat Rianto ya, aku juga tadi 1. Hei, lantai 1 apa 3? 3. Ini masuk kok Fari, ini masuk. Fari ini masuk bisa. Mana kamu? Sorry, Mas. Ada bang, Mbak? Iya, aku kebuka. Ih, takut. Aku malu. Enggak, Mbak, Mbaknya. Mas. Bohong. Beneran, gua enggak bohong tadi. Tadi kedengar suara pintunya orang gulang buka kok. Terus itu ada Mbaknya bohong. Ada Mbaknya bener dia dikucir. Oh iya, di sama di dalamnya ada kursi kecil. Oh, bisa berubah gitu dia. Jadi udah dikasih 2 botol buat minum. Masak air juga bisa. Ini kayaknya bayar gak sih, Fari? Ini buat OOTD juga masih bisa, guys. Buat pemandangan kalau hujan keren banget. Ya Allah, berdoa Fari semoga malam ini hujan. Untuk kamar mandinya ada di sini. Jadi kamar mandinya tuh gak kelihatan kayak kamar mandi gitu loh. Wow. Oh, punya kita otomatis dia. Lampunya enggak otomatis dari sini. Oh, iya.
lucu. Dan ternyata di sini ada bolongannya gitu loh. Lu. Habis itu kita mau coba keliling-keliling Salatiga. Dapat snack nih, Zer. Itu emang gratis? Nggak tahu. Tadi gue nanya dari awal, gratis atau enggak? Nggak tahu, nanti kita tanya masnya ya, gratis apa enggak. Walaupun di rumah kayak gini sih. Ya, bikinlah cepetan. Sekarang kita lagi mampir ke kafe. Namanya tuh Cafe Banarawa. Yaudah deh guys, kayaknya segitu dulu video gue hari ini. Ditunggu part 2 nya nanti ya. Kita bakal cobain makanan apa aja yang ada di alun-alun Salatiga. Tunggu habis video ini ya. Itu dulu videonya hari ini. Makasih udah nonton sampai sini. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Karena support system dari kalian bakal dukung Mas Izar semangat kontennya. Jangan lupa follow Instagram Mas Izar di sini guys. Bye bye. Thank you for watching.